Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Qur'an semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyambung surat Al-Ikhlas ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mungkin banyak di antara kita yang membaca dengan terpisah, mungkin membaca dengan cara sebagai berikut. Auudzubillahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد Jadi mungkin banyak yang membaca sebagaimana yang saya bacakan tadi. Namun ada beberapa catatan yang mesti kita ingat. Kalau kita ingin menyambung ayat 1 dan ayat 2, kita tidak bisa baca sebagaimana yang kita baca tadi. Qul huwallahu ahadun allahu samad. Jadi membaca seperti ini kalau disambung dia dihukum dengan sebuah kesalahan. Mengapa seperti itu? Karena Apabila ada baris tanwin kali ini terdapat pada huruf dal barisnya dun domatain kalau dia ingin disambung dengan sebuah alif kali ini adalah hamzah wasol, maka dia mesti dibantu dengan sebuah jembatan kecil yang bernama nun wiqayah nun kecil itu mesti berbaris di bawah dengan vokal ni atau dengan bunyi ni barisnya kasroh tidak boleh berbunyi na tidak boleh berbunyi nu karena itu kaidah dari ilmu tajwid kemudian huruf yang berada sebelum jembatan kecil ini itu huruf dun dal yang tomatain mesti dihilangkan salah satunya ahadun menjadi ahadu kemudian huruf yang berada setelah dari nun kecil huruf alif mesti kita hilangkan barisnya jadi dia nggak dibaca lagi jadi cara bacanya kalau ingin menyambung ayat 1 dan ayat 2 Qul Allahu ahadunillahlahus samad. Jadi ahadunilla. Jadi nun kecil langsung masuk ke huruf lafzul jalalah, ke lafaz Allah ini. Ahadunillahus samad. Jadi itulah cara menyambung surah Al-Ikhlas ayat 1 dan ayat 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.